Hai semua, bertemu lagi kita pada hari ini. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua cara untuk masak pajeri nenas ala Kelantan. Cukup mudah saja. Jom kita mulakan. Pertama sekali, potong buah nenas dan masukkan ke dalam periuk. Potong janganlah nipis sangat dan janganlah tebal sangat. Sedang-sedang saja. Macam ni pun dah okey. Masuk saja ke dalam periuk dan susun cantik-cantik. Seterusnya masukkan sehelai daun pandan ke dalam periuk kita ni. Dan seterusnya masukkan air sampai semua nenas kita ni tenggelam. Masukkan beberapa biji bunga cengkih dan kalau ada kulit kayu manis pun boleh letak juga. Seterusnya masukkan satu cawan gula. Orang Kelantan kalau tak guna banyak gula tak sah kan. Seterusnya masukkan pewarna kuning untuk menjadikan nenas kita ni lebih cantik lah. Dan masukkan secubit garam. Okey, seterusnya bukalah api dan biarkan ia masak di atas api yang sederhana. Sehingga setengah jam macam tu, dah jadilah macam ni. Tak payah kacau apa, dia automatik jadi macam ni. Cantikkan colour dia, kuning macam ni. Okey, seterusnya bila dah masak tu, tutup api dan bolehlah dihidangkan. Sedap ke? Sedaplah. Selamat mencuba semua. Dan jangan lupa untuk follow, like dan komen di video ni. Dan jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.